macam kayak film guys ya. Kita sama LSTS di kali ini Marvel Delvino guys. Yang kali ini kita bakal reshare brutal video baru guys. Ini keren banget. Fakta. Kenapa? Ini kan gue yang urus seri apa? Ya, ini dia PIC. Gue PIC, gue yang urus. Kedua, ini gue edit sendiri. Sumpah, gue enggak bayar editor. Sumpah dia edit sendiri. Oke, ini gue kepo banget editan lu kayak gimana? Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu berani ngomong gitu ke saya? Lihat kebersihan nomor 1, kebersihan nomor 1. Satu. Saya belum kasih apa-apa, hei. Saya ada di sini. Anjir. Kau ini sini. Bisik. Os. Ini kenapa nempel, bodoh? Kejumu tuh enggak nempel di sini. Akhirnya jadi ada masalah gue anjing. Ini masakan lu goblok. Sampai kayaknya kamu harus habisin ya. Wih, dramatis anjing. Wih. Master Chef anjing. Tapi Master Chef ini nolong gitu aja. Bagus kan? Gagal tuh Master Chef. Udah kayak vibe Master Chef. Iya anjing. Kalau Master Chef tuh anjir. Selamat datang di Brutal Master Chef. Yes sir. Wih. Hai semuanya. Selamat datang di MasterChef Brutal. Hari ini kalian semua akan berkompetisi ya buat replicate dish dari saya. Kelas. Kalau itu doang mah gampang banget, cuy. Pendaki condet. Sebentar. Kira-kira bakal susah enggak ya? Gampang banget, cuy. Pendaki condet anjing. Sebentar. Kira-kira bakal susah enggak ya? Mantis sama Rina. Semuanya boyfriend. Silakan mendekat. Semuanya maju. Ayo cepat. Duh. Dipanggil ke depan. Jantung gue benar-benar berdebar-debar. Itu gentot. Jantung gue benar-benar berdebar-debar. Enggak ada berdebar-debarnya anjing. Padahal lucu anjing. Ini Chef Elestial akan mempraktikkan masakannya. Gue minta kalian semua perhatikan dengan baik-baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, bertanya. Gue enggak mau nanti kalian memasak melakukan tindakan bodoh. Ngerti? Ngerti, Chef. Silakan. Jadi hari ini kalian akan replicate dish, yaitu adalah steak sama mashed potato ya, pakai kentang ya. Duh, disuruh masak steak lagi. Gua enggak pernah masak steak sebelumnya. Jadi pertama actingnya bener Master Chef Jos. Kalian harus mendidihkan air karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, berikutnya kentang. Chef enggak ikut masak. Saya lagi jagain ini, maaf ini. Ini Chef apa? Security. Ya, Chef. Maaf, Chef. Okay. Berikutnya, ini kulitnya harus dikupas dulu ya. Pasti. Salah penggunanya, salah. Hei. Salah. Di sini chef-nya siapa? Lu ngerti cara ngupas enggak? Saya tahu. Sini, yang tahu. Cepat. Chef. Ah, chef-nya gantilah ini nih. Malah nyuruh murid anjing. Saya di sini sengaja membodohi diri ya. Saya ingin menguji para kontestan. Alasan lagi. Eh, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu berani ngomong gitu ke saya? Ingat kebersihan nomor satu. Ini rapin. Kebersihan nomor satu. Nanti di saat kalian semua masak, station kalian semua harus tetap bersih ya. Kebersihan akan saya nilai ya. Anjir. Cepat. Menyuruh muridnya. Jadi untuk membuat mashed potato ini harus direbus ya. Cuman kalau kalian rebusnya kayak gini, lama. Oke, lama. Bikin jadi kecil-kecil aja ya. Setelah kalian potong-potong, langsung masukkan ke air yang sudah mendidih. Pelan-pelan, karena ini airnya air mateng. Oke? Mengerti? Udah sama itu sendiri ya? Kalau gak problem kayak tadi, kamu dibantu saya hajar kamu ya. Hei! Sorry. Kau ini bodoh ya, biar panas, buta sekali dia. Nah, selagi kita nunggu, kita harus mempersiapkan daging steak kita ya. Kenapa? Karena kita harus ini ya efektif dalam menggunakan waktu ya. Ini daging sudah saya bayar mahal, sudah saya beli mahal ya. Jangan dimain-mainin ya, ini daging mahal nih. Daging apa itu dah? Ini daging wahyu. Wahyu. Daging wahyu dah. Iya. Ini kita harus keringkan ya. Ini udah kering ya. Udah kering. Oke. Setelah ini kita mulai seasoning. Ada yang ingin mencoba untuk memberi seasoning? Kamu sampai ini keasinan. Berarti salah kamu ya. Silakan. Oke. Itu kena kulitmu, dakimu nanti masuk itu. Ingat, higienis. Oh, nah, sini kalian juga raba-raba lagi ya. Nah, sekarang kalian hitung mungkin sekitar 2 menit ya. Hey guys, dibalik ya. Sekitar 50, 2 menit. Kalian tuh warnet.
enak beneran ke sini steaknya. Kalau yang ini kita mulai masukkan, kita mulai masukkan butter ya. Kameramen di belakangnya. Orang jadi kameramen lagi. Hai geng, hai geng. Kita masukkan butter. Kita guyur. Santai enggak? Wih. Tapi benar-benar enak sih guys, masakan steaknya. Paling enak LST. Kita tuangin dikit ya butternya ya. Kita biarkan dia selama 5 menit. Sekarang kita lanjut ke mashed potato-nya ya. Kita lanjut ke mashed potato-nya. Wow. Sekali doang enggak bisa. Kita mau bikin mashed potato-nya itu lebih ke potato puree. Apa itu anjing? Kalau kan kata potato puree itu artinya dia smooth, silky smooth ya. Ditekan. Oke, gini. Kita tekan. Potato juga enak banget. Oke. Jangan. Ini supaya lagi creamy, oke? Creamy. Oke, oke. Berapa banyak, Chef? Itu biasanya harus dengan feeling ya. Jangan sampai mashed potato kalian tuh enggak ada rasa ya. Dan jangan selalu lupa buat cobain makanan kalian, oke? Ini enak banget. Malah makan anjing. Lihat tuh. Lihat ya. Masih pink ya, masih pink ya. Bagus banget. Oke. Nah nih, ini bakal jadi tempat tidur daging kita, oke? Okay? Oh, dibikin kasur ya, dibikin kasur ya. Tuh lihat itu. Oke. Oke. Nih. Lihat. Dan inilah yang akan kalian masak. Enak banget guys, semua guys. Enak enggak? Enak banget, Cok. Mesmotenya enak banget. Wah, gila enak banget, Cok. Gue lagi boleh kasih? Enak dagingnya. Enak. Dagingnya enak. Sabar. Enak udah. Enggak mau, Cok. Enggak ada gigi. Ledip, nih, ledip. Wah, lu. Kira lu Arnold. Gimana? Dagingnya mana? Dari ketahanan bacot. Mana? Sekarang gue minta kalian semua ke station kalian masing-masing karena kita akan mulai memilih kelompoknya. Oke, okay, okay? Pilih kelompok. Kita akan memulai milih kelompok. Brutal ini dulu sempat pernah bikin. Itu kalau pasar saya berat di pembang ya. Ya itu dari diskualifikasi ya, saya enaknya. Pulang terkuat. Dan di situ ada 4 orang tertinggi. Ya. Dimulai dari nomor 1, Ledip. Kedua, Azre. Ketiga, Malik. Ngedit ya. Dan yang terakhir, Kevin. Sekarang kalian berempat akan memilih teman kalian. Ingat ya, di sini kalian bisa, kalian bekerja berdua. Ledip, kamu memilih siapa sebagai partner memasakmu? Ingat, ini menentukan kalau kamu nanti akan bisa menang atau tidak. Baik. Silakan. Karena di GH itu ada yang sering masak, saya lihat. Siap. Oh, oke. Okay. Jadi saya akan memilih partner yang sering masak aja. Siapa? Ayon. Ayon, banyak banget. Silakan langsung ke mejanya bersama Ayon. Oke, Azre. Sekarang lu bakal memilih siapa sebagai partner lu? Guys, ini gua terakhir pilih Matem anjing. Gua paling pengalaman, guys. Tambah utama. Kamu juara 4. Yang kelima Matem. Iya, iya. Kamu pilih siapa antara Raffles dan Matem? Oh, dari kandidat ya, guys. Matem tidak mungkin karena dia bodoh. Jadi saya pilih Rafael Alvarez. Gini, kamu dapat sisa ya? Gue dapat peraturan tuh. Dengan yang tersisa, tolong, yang tersisa jadi anda harus sama. Kevin akan bersama Matem. Matem. Semuanya dengarkan saya dulu. Ayo. Dengerin. Malik, Rafael, semuanya dengarkan saya dulu ya. Di counter kalian semua ini udah ada bahan-bahan yang kalian perlukan. Kalian tinggal memasak, cari cutting board kalian sendiri, cari panci kalian sendiri. Siap. Kalau kalian mau pakai yang di depan pancinya atau teflonnya, cuci sendiri. Saya belum kasih apa-apa, hei. Di sini kita juga akan menilai higienisan kalian. Kalian enggak boleh sembarang. Waktu kalian hanya ada 30 menit. Mulai dari sekarang. Oh ya, ini anjing. Sekarang. Astaga, beneran nih kayaknya. Aduh, tegang, mukanya tegang beneran semuanya. Pasti jelek, Kevin. Enggak, kamu sadar tidak? Kamu buang banyak kentang kayak gini nih. Saya bisa, ya, tenang aja. Ini banyak kentang yang terbuang kalau kayak gini kamu. Ada dipakai juga, Ji. Baik, udah. Dia kayak mau bikin ada ekstranya. Saya tunggu ya. Oh, ada dia langsung dipotong. Dari foto, jadi nggak dikupas. Gimana? Kok bisa kayak gitu? Ngomong soalnya,
biar dia lembek baru kita kulkas. Oke. Dan ini serius masak itu mereka berdua. Iya, menarik. Serius. Menarik. Gua serius anjir. Asli serius lu. Kosong ya? Iya, terlalu serius banget. Eh, kamu. Asri, apa yang lagi kamu lobin? Gua lagi merendam kentang ya. Oh, direndam. Menarik nih. Kentang pakai air garam. Oh, biar lebih asin ya. Kamu tamat? Saya bagian bersih-bersih, Mas. Oh, bersih-bersih. Jadi kebersihan ya. Cok deh saya gitu, Mas. Ini dagingnya di udah apain aja nih? Enggak, di marinasi. Oke, ingat apinya api sedang aja ya, panasin terus apinya api sedang. Ngerti? Iya. Ben. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Ini karena kita lagi marinasiin dulu. Oh, dimarinit dulu. Hmm? Jadi kita biarin ini tunggu di sini untuk beberapa menit sambil nunggu mashed potato-nya. Oh, menarik. Jadi, kalau misalkan ini dia bumbunya akan lebih nyerap. Ini apa? Eh, kamu malah main apa? Kamu malah main apa? Saya story Instagram, Chef. Biar semua orang tahu kalau saya sedang memasak. Jadi harus story. Capek masak kalau semua orang enggak tahu. Makanya saya kasih tahu semua orang. Saya story di Instagram. Chef. Boleh kan? Ini kita keluar chef ya? Nih, aku ada satu pertanyaan buat kalian semua. Apa ya? Sebelum kalian masak tapi kalian cuci tangan kan? Belum! Saya belum! Hei, siapa? Gua tahu siapa yang udah cuci tangan kotor. Itu chef! Batam! Itu kan kecap keju! Chef, ini trik saya mas chef. Dari Madiun saya ajar, rumah saya. Chef, apa itu chef? Ini steak! Dari Madiun. Gopuk! Pelan! Well done, Jom. Jadi gimana? Real, well done. Kematangannya medium rare ya? Kamu udah makan? Saya suruh makan! Dimakan! Wah, dimakan, goblok! Semua orang bego ketemu ini nih. Kau ini ya? Nih, saya ajarin, sini. Sabar, saya lagi fokus. Kau ini, sini. Os, Omos. Siapa nih? Nih. Pas ya. Os, Omos. Kayak habis dimarahin anjing. Ini kayak pas ya. Kurang dagingnya keluar. Ini gosong. Mana ada ini crispy. Ya sini sebenarnya nampaknya ini udah gosong makanya gak enak steak gue, guys. Emang ya. Bohong lu. Itu gosong karena keju lu, goblok. Kenapa gitu? Lihat nih, ini gosongnya kamu lihat gak nih? Keju itu. Ini keju. Akhirnya jadi ada rasa apa? Rasa gosong di sini. Sampai gak enak kamu harus habisin ya. Matem chef sumpah. Aduh baunya. Baunya sebar. Nyadar gak sih? Nyadar gak sih? Kita udah bilang karena kejunya bikin gosong. Rasa gosong di sini. Ditambah. Sampai gak enak kamu harus habisin ya. Goblok. Ditambahin lagi anjing. Kebakar chef. Ini sih gak aman sih chef. Ini gak aman. Gosong ini. Gosong ini. Ini saya gak mau. Kau ngapain? Kita membuat mesh yang benar-benar mesh potato. Pakai blender. Kita lihat ya. Kamu bikin jus kentang ini. Apaan ya jadi? Oke. Lalu ini jadi jus aja. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu udah selesai. Jadi bagi jadi 2 part. Oh iya. Selanjutnya penilaiannya ya. Master Chef Bruta. Belum rasain? Kamu mau saya dilihat tinggi. Oke guys, itu kan Master Chef brutal guys ya. Part 2 nya ditunggu guys. Oke guys ya, jadi lanjut part 2. Jadi gue menontonnya sambil makan guys ya. Karena ini jam makan ya. Saya lapar juga nontonnya. Kalian yang lagi makan di rumah juga lanjut ya. Makan juga ya. Gue makan sate taichan. Ayam guys, makan ayam tiap hari ya. Biar berotot. Lady dan Ayon guys. Gue pede sih sama masakan gue. Semoga aja gue yang pertama lah. Kita pede banget. Kentang kita itu tuh udah sangat-sangat paling enak. Halus ya. Memakai teknik modern yang dimana menggunakan blender. Oke. Gimana? Oke.
Jadi coba jelasin dish kalian. Oke, chef. Jadi gue jelasin sedikit, nanti dia jelasin sekarang. Jadi ini kalian lihat patternnya. Ya. Ini pattern mahal yang gue ambil. Artnya dari Prancis. Soalnya pada saat itu gue sempet ngeliat-ngeliat pada Michelin workout. Apa sih namanya di? Maskulin. Dan gue liat patternnya dia pak. Itu bisa mendapat level harga makanan. Satu pertanyaan buat gue. Oke. Okay. Ini bisa dimakan? Ini nggak bisa dimakan sih. Karena jangan di sini. Karena jangan di sini. Gak ada sorry san. Semuanya bisa dimakan. Gimana kalau orang nggak tahu? Apa? Lebih. Kecantikan bisa dimakan. Semua bisa dimakan, yang di piring ini semua bisa dimakan. Harus dihabiskan. Tadi saya bilang kan, pokoknya makanan itu harus habis. Mau Anda makan tadi? Masuk. Sekarang nih, kasih lagi. Ya, untuk daging silakan Chef Cakra. Daging kita di sini memakai potongan ala Viking. Dan di mana potongan ini di alas kasana ya. Jadi chef juga sudah melihat cara saya memasakkan. Yang di mana cara memasak itu semua orang harus tahu. Karena saya memasak butuh effort. Okay. Semua orang harus tahu dan semua orang harus wah nih, gue coba masak nih gitu kan. Jelasin dikit nih ya. Ini ada kayak bawang putih yang udah matang sih. Tahu nggak kenapa di atas? Karena maksud kamu ya? Harus respect sama chef. Makanan. Ya, sama makanan juga, paling penting sama makanan. Kamu jadi koki tapi makanan kamu buang. Udah tau kan capeknya gimana masak? Oh sorry. Chef coba silakan coba di aromanya dulu ya. Aromanya. Jadi insert. Lihat tuh. Kulit semua. Lihat ada kulitnya tuh. Lihat. Ini kulitnya kenapa? Emang ternyata kamu sering makan kulitnya? Ya kulitnya tentu bisa dimakan chef. Karena kita udah rebus. Jadi semua kuman-kuman di kulit kentang itu mati. Jadi ini saya udah bisa bilang ini aman banget chef. Ini apa nih? Ini medium rare. Kenapa matangnya gak rata-rata ya? Karena udah dingin chef. Tadi kan satu ada yang medium rare. Satu ada yang medium. Ada medium. Satu ada yang well done. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda. Stiknya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ini coba mesti potensi dulu deh. Ini yang di blender tadi nih ya. Saya gak tau sih jujur. Itu tuh. Dasar tanah VIP sih begitu ya. Chef. Normal sih, enak kan? Iya lah. Mungkin dari ini ya, itu tekstur kulit soalnya. Tapi, kalau terlalu lembut chef, kan ini kan makan daging ya. Daging kan kasar. Jadi kalau dia terlalu lembut, itu tuh gak cocok ya. Jadi kayak negatif plus positif. Jadi kita lebih ke kasar-kasarin itu aja. Kenapa kita hidangin seperti itu? Karena terlalu geografis kita, itu tuh beda banget sama kita skinny toilet. Iya kan? Apalagi kayak channel, please, TikTok please, TikTok party itu. Kamu diam, saya cobain ini ya. Kamu mau saya lihat gigi? Kamu taruh berapa banyak garam di sana? Kita harus habisin ya, biar lihat tinggi kamu ya. Biar rasanya kamu lihat tinggi. Stop, Sam. Jangan kita seperti itu, Sam. Saya juga belum merasakan, Sam. Belum rasain? Belum bisa gitu, Sam. Saya bilang, saya udah mempertaruhkan hidup saya. Asin banget. Ini perpisahan. Dari mana? Suruh makan. Jujur kamu, jujur. Kamu jujur kamu. Asin nggak? Jujur kamu, jujur. Duh, padahal gue nggak nambahin garam banyak-banyak deh. Kok bisa asin banget ya? Modelnya aja dari Prancis. Hey, kamu jangan ketawa kamu, makan juga kamu. Enak. Itu dari muntahin gitu. Kalian masak, tapi bahkan kalian nggak suka makanan kalian sendiri. Ya, ini nggak bener ini juri. Gue udah jelasin, kalau menurut Aristoteles, itu tuh udah bener banget guys. Apalagi gue udah mendapat pencerahan bintang Skidibi, bro. Nggak bisa nih, ini gadungan nih juri nih. Ini gadungan nggak bisa. Masa iya? Bacot, anjing! Selanjutnya, Kevin dan Matem. Kevin dan Matem, silahkan. Gue ya.